Oke, hari ini Takimo sedang menjelajahi ogo-ogo yang ada di Bali, dan salah satunya ogo-ogonya Marmar. Swasti Astu. Oh iya, Swasti Astu, sorry. Ya, maskermu aja. Kita lagi menjelajahi ogo-ogo yang ada di Denpasar aja ya. Iya. Ini salah satu maestro yang ada di Bali, seniman ogo-ogo. Nah, yang buat Marmar and Group. Bisa dilihat juga kalau ogo-ogonya bagus pasti rame. Yang pertama nih dari Banjar Gemah. Banjar Gemah. PT Gemah. Marmar kita ya. Marmar. Marmar Her. Marmar. Marmar. Har har. Luar biasa Marmar. Marmar Her. Sangat panutan sekali. Bagus ya. Ayo kita berangkat. Van, seberangin Van. Oh iya. Dari bersama Bapak Ansip panutan saya bersama Bapak Ogo-ogo di Ketepir. Bagus ya Pak ya? Bapak sendiri pun dia bilang bagus guys. Ayo kita lihat langsung. Kadang dapat lihat fans ya, dapat fans. Gimana menurut kalian Bapak? Bagus. Contoh ya. 100% buatan Marmar yang mantap ya. Sebenarnya kita cuma mau nyoba ngobrol sama Marmar juga, tapi kayaknya dia lagi sibuk juga buat urusin itu semua ya. Kita juga nggak boleh ganggu buat, karena dia lagi sibuk juga buat finishing ya. Kita juga udah nanyain sama Marmar, kebetulan dia lagi sibuk juga dan dia baru selesai tadi jam 10 pagi, dia cuma tidur bentar, besok dia balik sini. Kita emang ngerti kalau udah finishing itu pasti crowded, kayak dikejar waktu juga. Dia lagi berapa jam sih? Bener, apalagi udah mau menunggu juga kan jadinya ya, kita emang menghargai. Tapi kan semangat. Dari semangat berjuang untuk ya, mempertahankan budaya. Iya. Ngerti? Sedikit. Ini nama ogoh-ogohnya ini Maya Rakso. Juluki Prabu Sastra Pisuno. Yang menguasai kerajaan tak tampak. Ibaratnya bangsa halus. Ambisinya untuk menguasai dunia nyata. Namun, atas resus semesta orang-orang yang terpilih akan muncul sebagai nang yang tutur. Pembangkit kesadaran memurnikan kehidupan. Guys, cuaca kurang mendukung. Yeah. Yuk, kita mau hujan kita next ya. Berangkat next ke next. Ke mana? Ke Duk Girls. Bukan nyari Harley ya. Oke, sekarang kita ada di Tainsiat. Lihat cuacanya seperti ini, tapi kita tidak menyerah untuk mencari ogo-ogo dan melestarikan budaya kita. Hujan-hujan, guys. Keras, guys. Keras. Kayaknya nih, doa kita terus. Selain ini kamu rasanya kadal aja, kan hujan. Makan yuk guys. Sembari menunggu hujan. Gila aja, lapar. Ada tempat pilihan di mana kamu diam. Bisa ke Banjarnya. Mana ada lihat muka. Tempatnya penuh gitu. Tapi terus apa lu yang beli cilok? Tahu. Tadi gara-gara dipantatin dagang cilok. Kemar aja. Tambahnya. Kalau mantap. Kamu aja ada kacang. Semua sih. Bikin banyak hal. Makan dulu guys. Jangan lupa makan untuk bahagia. Karena bahagia butuh tenaga. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Tainsiat. Seperti biasa kalau ogoh-ogohnya superb, pasti rame. Rame. Betul ya. Iya. Oh. Dia mau ogoh sing main-main. Enggak main-main. Tainsiat mulai sing main-main. Terima kasih Kedok.
Seperti biasa kedok finishingnya selalu mulus. Dan sayangnya ini sebenarnya gogonya bisa gerak ya. Tapi karena nggak lagi nggak ada ya, dia nggak digerakin. Kalau menurut saya nih, untuk kedok memang setiap tahunnya tuh ada aja pembaruan. Kayak tahun lalu apa ya? Kedung. Dan terakhir itu kan yang berdiri. Pokoknya ada aja mesin-mesin hidrolik yang dipakai. Kalau sekarang sayapnya yang bisa. Nah, selamat buat apa? Udah jadi ya. Tahun lalu kan nggak bisa. Dua tahun yang lalu. Selamat ulang tahun. Kita sekarang mau ke Banjar Dukuh, guys. Tidak ada pakai masker. Masker. Kita sekarang lagi ada di Banjar Dukuh Merta Jati. Ini katanya yang juara 1 Denpasar apa deh? Hah? Sekarang dah. Jadi di Denpasar ada ngadain lomba. Denpasar apa beli? Denpasar ngadain lomba ogoh-ogoh dan ini yang juara 1 katanya. Katanya ini temanya itu corona. Hah? Ada masker-masker. Oke, arena. Oh, masker. Dia pakai limbah masker, guys. Kalau ulang jadi pakai arena ini warnanya. Ini pakai batok kelapa bawahnya nih. Batok kelapa. Ini pakai sandal ya. Sandal ya? Bagus. Karet kayak karet. Oh, bantet sih benar karena pake recycle masker. Dan juga ini kelihatannya emang mendetail. Mendetail tuh kan ya? Nempel ya sebentar. Oke, sekian dari perjalanan kita untuk mencari ogoh-ogoh. Ya mungkin kita dapat sampai garis besarnya aja ya. Iya. Sebenarnya banyak sih yang bikin ogoh-ogoh, cuma kita karena waktu kita juga harus prepare ya. Kan juga, juga. Kita roja kerja, guys. Aku pulang kampung habis ini. Ivan pulang ya, walaupun emang rumahnya di kampung. Iya. Tapi kampungku ada sekarang. Iya. Sekian dan jangan pernah menyerah untuk berkreativitas. Ya, kita tunggu di nyepi selanjutnya. Ya. Kok kerupuk dong? Oh iya, kerupuk. Dadah.